dari dalam negeri ini, Persib Bandung berhasil mengalahkan Pelita Bandung Raya dalam lanjutan kompetisi ISL di Stadion Siliwangi Bandung Rabu kemarin. Pelita Bandung Raya menjamu Persib dalam lanjutan kompetisi ISL di Stadion Siliwangi Bandung. Dimotori Sergio Pandey, Persib sudah memimpin di menit ke-6. Teruskan asis Supardi, Herman Sumafo sukses memperdaya kiper PBR Edi Kurnia. Menit ke-26, Maung Bandung menjauh 2-0. Kali ini Sergio Pandey yang menaklukkan Edi Kurnia. Skor 2-0 untuk Maung Bandung bertahan hingga jeda. Memasuki menit ke-62, Pelita Bandung Raya berhasil memperkecil ketinggalan berkat gol Mijo Dadic. Persib akhirnya menutup laga dengan kemenangan 3-1 setelah Herman Abanda merobek gawang Pelita di menit ke-70. Tambahan 3 angka membawa Persib naik ke peringkat 8 klasemen sementara dengan nilai 15 dari 10 laga. Sedang Pelita kian terpuruk di tangga ke-16 dengan nilai 9 dari 11 pertandingan.